perkenalkan nama saya Dia Ariangra ini dari siswa tim jurnalis Hasan Bunadi. Ingin wawancara pada Pak AM. Ya. Pak, saya mau tanya, apa tujuan diadakan acara ini, Pak? Acara sosialisasi pendidikan pemilih tadi itu. Nggih. Ya, dari KPU. Nggih. Ya, secara umum tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada siswa, terutama yang kelas akhir, karena mereka nanti ujungnya adalah menjadi pemilih yang suara mereka sangat dibutuhkan dalam pemilu atau pemilihan. Kan ada dua itu, pemilu dan pemilihan. Kalau pemilihan ini milih gubernur, milih bupati atau wali kota. Kalau pemilu milih presiden, DPR. Nah, itu mereka harus dididik supaya mereka menyuarakan hak pilihnya itu, memberikan hak pilihnya itu dengan sesuai tepat sasaran, dengan benar, dan itu harus luber, langsung, bebas, rahasia, lalu di, pokoknya tidak ada paksaan ya, mereka milih sesuai hati nurani. Nah, itu di antara tujuan utamanya itu memberikan apa, pendidikan dan kesaran pada generasi penerus ini yang kelas 12 terutama. Ya, apa lagi? Apa planning Bapak ke depan? Planningnya ke depan? Planning. Kalau planning tentu yang ada kaitannya dengan kemajuan anak-anak, saya serahkan sepenuhnya kepada pembina OSIM. Bagaimana anak ini bisa mengembangkan apa ini program-programnya melalui kepengurusan di OSIM. Ini kalau urusan dengan siswa. Jadi anak-anak mau apa? Kegiatannya mau bagaimana? Mau dikembangkan seperti apa? Itu sudah kami serahkan kepada yang penanggung jawab masing-masing. Ada ekstra kalau di sekolah kan? Kalau yang internal ya dengan guru. Guru ya urusannya kita. Apa manfaatnya bagi siswa, Pak? Dari KPU itu tentu sudah memberikan ilmunya kepada kita, pencerahan kepada kita, manfaatnya tentu sangat besar bagi anak-anak. Setelah diberikan pemahaman itu, mereka jadi lebih tahu, lebih paham. Oh, seperti ini ternyata jadi pemilih itu. Oh, seperti ini ternyata demokrasi itu. Dan ya, itu ilmunya yang lebih diserap dari penjelasan tim KPU tadi. Ya. Apakah peluang bagi siswa-siswi Hasan Bunadi, Pak? Nah, untuk siswa akhir, kelas akhir, masing-masing mereka setelah lulus itu mau kemana? Kalau banyak peluang ya, kita ini di wilayah kita, sekitar kita ini yang industri, biasanya peluang mereka itu ya ke wilayah arah kerja, di mana sekolah itu bisa banyak pekerjaan karena sudah punya ijazah SMA kan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak ada masalah. Ya, ya, jadi silahkan nanti didorong oleh orang tua tentunya dan niat yang besar dari anaknya sendiri. Saya kira kalau bicara peluang loh, kalau diuraikan panjang banget. Tentu anak-anak kan memiliki, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa yang menarik dari KPU dan plus poinnya, Pak? Sekali lagi, KPU itu kan bergerak di bidang apa istilahnya, pemilihan ya. Bagaimana lembaga negara ini memberikan pencerahan, mencerdaskan anak-anak melalui program berikutnya, sehingga kita alhamdulillah sudah kerjasama dengan baik selama ini, bisa dimaksimalkan terutama di lingkungan sekolah kita. Ketika kita mengadakan pemilihan ketua OSIM itu kan ada pendidikan dari KPU sebelumnya. Anak-anak lebih memahami makna dari perguruan tinggi.
demokratisasi. Ya, makasih Pak. Sekian dari kami kembali ke jurnal, tim jurnalis Sani Emma Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeffrey. Kami di sini sebagai salah satu siswa MA Hasan Munadi dari organisasi jurnalis ingin melaporkan acara yang sedang berlangsung. Untuk lebih lanjutnya, kami akan mewawancarai salah satu peserta. Bagaimana tanggapan Anda tentang acara ini? Tentunya bagi saya ya, membuat acara ini sangat hal positif banget buat siswa MA Hasan Munadi, tentunya buat kedepannya mengetahui kesadaran berdemokrasi, sistem pemilu, dan juga partisipasi atas masyarakat. Sudah. Apakah keuntungan yang Anda dapatkan dari acara ini? Bagi saya, ya apa ya, mendapat pengetahuan lebih dalam, mengetahui tentang demokrasi, apa itu pemilu, dan juga kesadaran berdemokrasi. Sudah. Apa materi yang Anda dapat pada acara hari ini? Materi yang saya dapat dalam acara ini yaitu kita dapat berpikir demokratis tentang pemilu dan kesadaran dalam melakukan pemilu. Sudah. Baik, terima kasih. Itu tadi hasil dari wawancara ke narasumber kami dari jurnalis Tesani melaporkan.